Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selalu ada sukacita di dalam hari raya Tuhan, amin. Amin. Saya percaya setiap kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama. Yaitu hari ini kita mau mencari wajah Tuhan, membawa setiap doa kita.
Sama-sama kita mau menyembah, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biar hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pujian kita, penyembahan kita datang dari hati dan juga jiwa kita. Amin. Mari hari ini sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Biar hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita pandang Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Hadirlah Engkau memenuhi setiap kami. Mengalirlah Engkau memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan dengan hati kami yang rindu. Penuhi kami Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Setiap kami yang datang Tuhan, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah Tuhan,
menjamah hati setiap kami, Tuhan. Amin. Penuhi baik-Mu dan ku menyembah-Mu yang ku nampak hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu di setiap kami Tuhan Yesus, amin. Tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari setiap yang rindu kepada Tuhan Yesus nyatakan, Tuhan, ya Allah, kami feel
us with your presence, God. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Yang siap lebih lagi buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. GBBRJ shalom. Sekali lagi shalom. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Punya Tuhan yang mengasihi setiap kita. Sama-sama sorakan, haleluya. Ini setiap kami yang menari buat Tuhan Yesus. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi langit.
Melampaui segala.
segala-galanya. Hari kami naikkan pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat GBPM bersama. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jemaat Tuhan sama-sama. Jesus Christ, you are the Son of God. Kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Katakan, ku berseru layak Tuhan, Raja dunia, Bapa yang terhebat, Kau terhebat. Teman-teman yang percaya sorakan yes. Kami memuji kebesaran dan kehebatan-Mu Tuhan. God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Sing your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Come on, let's sing Jesus. Jesus Christ, you are the Son of God. Tuhan,
Dahsyat Engkau Tuhan dan Allah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu berdoa. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita bersatu hati. Kami rindu kedahsyatan Tuhan akan melanda bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami untuk negeri kami. Biar gelombang pengenalan akan Tuhan melanda dan menyisir setiap kota, pulau dan juga gunung-gunung yang ada di negeri kami Indonesia. Membawa setiap orang mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dahsyat lagi. Pencurahan Roh Kudus yang akan besar dan dahsyat itu melanda negeri kami Indonesia. Berkati setiap gereja-Mu, umat-Mu ya Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kami berada. Berkati negeri kami Indonesia, pemerintahan yang ada, kami percaya itu berasal daripada Engkau. Berkati Presiden Jokowi dan Wakil Pak Maruf Amin ya Tuhan. Setiap jajaran kabinet, kepala daerah yang ada, menuntaskan setiap program, mendatangkan kesejahteraan sampai masa akhir jabatan mereka. Dan kami mau memperkatakan ya Tuhan, negeri kami Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Pemerintahan yang baru yang akan datang juga diisi orang-orang yang berintegritas ya Tuhan. Untuk membawa negeri kami semakin lebih maju lagi, semakin lebih baik lagi secara perekonomian, secara keamanan, dan untuk kota Jakarta yang berulang tahun kami berkatakan, hai Engkau kota Jakarta, Engkau menjadi kota yang toleransi, kota yang penuh dengan kerukunan, kota yang aman dan nyaman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko, Kau memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini, berkati kesehatannya, keluarganya, aman dalam perlindungan Tuhan, dan dalam mempersiapkan Empower 21 Asia nanti ya Bapa, biar setiap pesan-pesan Tuhan yang disampaikan penuh dengan kuasa ditangkap, diterima oleh setiap delegasi bangsa-bangsa yang hadir, dan mereka bawa pulang ke negara mereka, sehingga api Pentakosta ketiga boleh melanda setiap negeri-negeri yang ada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga rindu berdoa buat gembala CK7 Dr. Yanto, biar pengurapan yang sama terus mengalir atas Dr. Yanto, berkati kesehatannya, pelayanannya, keluarga besarnya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan membawa setiap kami umat-Mu yang ada di CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan senantiasa. Berkati juga ya Tuhan untuk generasi Yeremia, untuk setiap anak-anak muda yang ada di CK7, yang ada di bangsa ini, bahkan sampai bangsa-bangsa. Kami mau memperkatakan, Engkau berharga di mata Tuhan. Roh Tuhan ada padamu, Engkau penuh dengan Roh Kudus, dan dimanapun setiap Engkau melangkah akan disertai dengan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Engkau akan Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa anak-anak muda yang ada. Kami berdoa berkat 10 kali lipat tercurah atas setiap anak-anak kami. Setiap mereka tidak menjadi sama lagi. Bahkan mereka menjadi berkat, terang dan garam dunia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita sama-sama belajar saudara. Bagaimana ketika kita hidup dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan hidup dalam setiap kita. Maka kita semakin tahu apa tujuan hidup kita saudara. Gak lebih, gak kurang, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika kita tahu tujuan hidup kita saudara, maka kita semakin tahu bahwa apapun yang kita alami itu selalu membawa kita dalam kebaikan. Kita akan selalu sadar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. So hari ini saudara, maukah kita komitmen bersama untuk saya mau terus mengasihi Tuhan. Dengan merenungkan firman-Nya, melakukan firman Tuhan, dan terus memuji, menyembah sampai selama-lamanya. Amin. Saudara mau ambil komitmen itu? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami tahu kami ada sampai hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu kami mau nyatakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh kami alami. Hari ini kami bawa pujian sembah kami ke tahta kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Nyatakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Tujuan hidup setiap kami Tuhan, menyenangkan-Mu selalu. Mari bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan dengan imanmu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi nyatakan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kita sembah Tuhan bersama, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, itu kerinduan kami. Sungguh kami mengasihi-Mu, sungguh kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Jemaat Tuhan dengan segenap hatimu bersama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan Tuhan, tujuan hidupku hanya
Shalom Bapak Ibu, Saudara dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali hari Minggu ini. Saya percaya pasti Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Itu sebabnya sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pasti akan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Dan Tuhan, kami minta biar kebenaran firman-Mu menuntun kami, membawa kami berjalan dalam rencana-Mu, menjauhkan kami dari setiap kejahatan-kejahatan kami Tuhan. Dan hari demi hari kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami Tuhan menjadi sempurna, serupa, segambar dengan Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang mungkin dunia itu menganggapnya remeh. Ya, tema saya berbicara tentang kelemah lembutan, the strength of gentleness. Ya, kekuatan di dalam lemah lembut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lemah lembut? Seringkali kita berpikir kalau kita dengar kata lemah lembut, pasti dalam pikiran kita, kita ngebayangkan, wah ini pasti sesuatu yang tidak berdaya, sesuatu yang lemah, sesuatu yang gak bisa apa-apa gitu ya. Nah sebenarnya firman Tuhan berkata yang berbeda saudara. Nah itu sebabnya hari ini kita akan belajar nih, supaya kita mengerti tentang kekuatan di dalam kelemah lembutan. Nah firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah Tuhan berjanji akan memberkati orang-orang yang lemah lembut, dan Tuhan juga akan memberikan bumi ini kepada mereka. Ya sekalipun terdengar mustahil, tapi dikatakan di sini Yesus yang berkata bahwa bumi ini akan diberikan kepada mereka yang lemah lembut. Nah hari ini saudara, kalau kita melihat di dalam dunia ini kenyataan yang terjadi dalam di hadapan kita saudara, bahwa begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk naik level mereka, mereka berusaha untuk naik ke atas saudara ya, mereka akan melakukan berbagai macam cara supaya mereka bisa ada di posisi di atas saudara ya. Mereka rela untuk apa saja saudara, mereka bisa sikut sana sikut sini, mereka mau injek sana injek sini saudara, supaya mereka bisa naik di atas. Dan kadangkala pada waktu mereka berusaha untuk naik di atas, mereka gak peduli dengan perasaan orang lain. Banyak orang lain yang mungkin tersakiti. Banyak orang lain juga yang mungkin terluka dengan perbuatannya. Ya, tapi di sini karena untuk mencapai level yang paling atas, supaya bisa mencapai posisi yang paling tinggi, yang paling top saudara, maka orang di dunia ini akan melakukan apa saja selama dirinya yang bisa jadi naik atas, yang orang lain mereka tidak pedulikan. Nah itu sebabnya firman Tuhan berkata sesuatu yang berbeda saudara ya. Kenapa? Karena kalau kita baca firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang arogan itu sebenarnya adalah pribadi yang lemah. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang kasar, selalu memaksa, justru Alkitab berkata mereka adalah kaum-kaum yang lemah. Nah ini kan berbeda banget ya dengan pola pikir kita saudara ya, dengan apa yang selama ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah jadi kalau kita mau belajar tentang yang namanya lemah lembut, apa sih yang dimaksud dengan lemah lembut itu saudara? Ya, nah lemah lembut itu berarti kekuatan atau kemampuan di bawah penguasaan diri. Ya sekali lagi, kekuatan atau kemampuan di bawah penguasaan diri. Nah orang yang lemah lembut itu tidak dikuasai oleh emosi mereka. Ya bukan juga orang yang mudi yang mudah berubah karena perasaannya. Nah itu sebabnya lemah lembut itu sering digambarkan dengan seperti kuda liar yang kekuatannya bisa menyerang, bisa melukai, tetapi bisa dijinakan dan mengikuti kemauan dari tuannya. Kita lihat kuda liar, saudara, begitu kuat, begitu gagah, tetapi pada waktu dia dikenakan kekang di mulutnya, saudara, maka dia akan mengikuti kemauan daripada tuannya. Ya, mau belok ke kiri, mau belok ke kanan, saudara ya, dia akan mengikuti, saudara, pada waktu dia dikuasai oleh tuannya. Demikian juga dengan orang yang lemah lembut. Artinya orang lemah lembut itu mereka punya kuasa, mereka punya kemampuan, mereka punya kekayaan, mereka punya otoritas, mereka punya kekuatan saudara. Tetapi mereka tidak menggunakan itu hanya untuk memperluas atau hanya untuk hawa nafsu mereka atau emosi mereka. Tapi mereka tundukkan itu semua di bawah daripada kendali Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar saudara ya, apa sih untungnya menjadi orang yang lemah lembut. Nah
Pertama dikatakan orang lemah lembut itu bisa meredakan konflik perselisihan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, seringkali kita manusia sering mudah terpengaruh, saudara ya, terpancing oleh lawan bicara kita. Misalnya kalau kita ketemu lawan bicara kita yang sedang marah-marah, saudara, dan pada waktu dia lagi marah-marah, dia meninggikan nada suaranya. Nah, pasti kita akan terpancing. Untuk apa? Untuk ikut-ikutan marah juga, saudara. Meninggikan nada bicara kita. Maka pada waktu kita saling beradu, saudara, emosi, sama-sama emosi, sama-sama meninggikan nada suara bicara kita, saudara, pasti yang terjadi adalah keributan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, ya, jawab mereka dengan penuh kelemah lembutan. Bagaimana caranya? Dengan merendahkan nada bicara kita, saudara. Orang mau marah-marah seperti apa, ya, tapi pada waktu kita jawab mereka dengan nada yang rendah. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Sorry ya, saya minta maaf. Sorry saya bikin kesalahan. Nah, pada waktu kita jawab mereka dengan nada yang rendah, orang-orang ini mungkin pertama mereka akan marah, saudara ya. Meledak-ledak, nadanya tinggi, saudara. Tapi pada waktu kita merendahkan nada bicara kita, maka pelan-pelan mereka juga pasti akan merendahkan nada bicara mereka. Demikian juga firman Tuhan mengajarkan kita, saudara. Dikatakan di situ, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, jika atasan kita, ya pemimpin kita, memarahi kita mungkin atas sesuatu yang kita lakukan atau mungkin yang tidak kita lakukan. Nah, di sini kita harus ingat baik-baik. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk apa? Menjawab mereka dengan penuh lemah lembut, saudara. Dikatakan di situ, ya, dengan kita memperlakukan mereka dengan merendahkan nada bicara kita, saudara, ya, bertemu dengan pemimpin kita yang mungkin sedang pada waktu itu sedang kondisi emosi dan marah, saudara. Nah, pada waktu kita merendahkan nada bicara kita, kita menjawab mereka, kita tidak pergi meninggalkan mereka, disitulah Tuhan bisa bekerja dan menjamah mereka, saudara. Karena kenapa? Kalau kita membalas, memarahi atau meninggalkan tempat pada waktu kejadian itu terjadi, maka kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Justru yang firman Tuhan katakan di sini, kita mau, ya, Tuhan mau kita menghadapi mereka dengan penuh kelemah lembutan. Susah? Susah, saudara. Itu sebabnya nanti di ending kita akan belajar, saudara, ya, bagaimana caranya lemah lembut ini bisa menguasai kehidupan kita. Nah, yang kedua, bicara tentang kelemah lembut itu meredam kritik, saudara. Nah, semakin banyak kita dalam kehidupan ini, saya percaya banyak dari kita yang berhasil, entah dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam prestasi kita, saudara ya. Tapi tidak dapat kita pungkiri, semakin kita dikenal orang, semakin banyak juga orang yang mengkritik kita, saudara. Orang yang ngegosipin kita, orang yang mungkin ngomongin kita, saudara. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara, tidak dapat kita pungkiri. Semua itu pasti akan terjadi, saudara. Suka maupun tidak suka, saudara. Nah, tapi di sini, ya, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita ikut-ikutan terpancing dengan segala sesuatu yang mereka berusaha untuk lakukan. Untuk memancing kita marah, untuk memancing kita kesal, saudara. Ya, jadi, apa yang harus kita lakukan, saudara? Di sini, firman Tuhan mengingatkan, dalam 1 Korintus 4 13 dikatakan begini, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Ya, pada waktu kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah, saudara. Artinya apa? Pada waktu kita menghadapi orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, orang-orang yang berusaha untuk berbicara segala sesuatu yang enggak benar, ya, gosipin kita, ya, saudara ya. Ingat baik-baik, saudara. Kita menghadapi mereka bukan dengan amarah. Jangan sampai kita kepancing, saudara. Tapi hadapi mereka dengan penuh lemah lembut, saudara. Dan terus dikatakan apalagi di sini dalam Titus 2 ayat 8. Sehat dan tidak bercela di dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, kan saya bilang, saudara ya, bahwa kita gak bisa paksa orang itu semua bisa suka sama kita, saudara. Ya, tetap aja, mungkin kita sudah melakukan sesuatu yang baik, tapi tetap saja, ada aja yang gosipin kita, ada aja yang mengkritik kita, ada aja yang terus cari-cari kesalahan kita. Tapi hari ini, firman Tuhan mengajarkan untuk apa, saudara?
ya. Di sini dikatakan sehat dan tidak bercela di dalam pemberitaan sehingga lawan menjadi malu. Artinya apa? Artinya kita harus menjaga kehidupan kita, saudara, supaya kita punya integritas itu bisa kelihatan, ya. Pada waktu orang-orang lain sedang mencari-cari kesalahan, disinilah kita harus berfokus kepada firman Tuhan. Kita berfokus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya tahu kita semua ini gak sempurna. Kita masih bisa jatuh, kita masih bisa bikin salah. Tapi pada waktu kita sudah jatuh dan kita bikin salah, cepat-cepat bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan kembali memulihkan kita, saudara. Dan dalam kehidupan kita, ya kita harus kasih lihat kehidupan kita yang nyata. Inilah kehidupan saya. Ya, pada waktu kita menghadapi kritik, kita pada waktu menghadapi gosip, saudara, jangan kita takut, jangan kita terus masukin dalam hati kita membuat kita kesal. Tapi hadapi mereka dengan penuh lemah lembut. Supaya apa? Supaya mereka bisa melihat bahwa kita itu berbeda. Ya, orang di luar sana kalau diomongin, digosipin, ya saudara ya, mungkin orang itu bisa marah, membela diri. Tapi kita mengikuti firman Tuhan. Kita tunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Yaitu dengan apa? Dengan menundukkan segala emosi kita di bawah firman Tuhan. Dan pada waktu kita menghadapi mereka dengan penuh kesabaran, seperti Tuhan Yesus yang menghadapi orang-orang yang membencinya, ya, disitulah orang-orang akan melihat ada sesuatu yang berbeda, di mana kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan emosi kita yang menguasai kita, saudara. Ya. Terus selanjutnya, apalagi yang bisa kita pelajari, saudara? Dikatakan yang selanjutnya, lemah lembut itu membawa kasih. Nah, firman Tuhan di dalam Kolose 3:19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, dalam pernikahan, lemah lembut itu dibutuhkan untuk membuat pernikahan menjadi lebih baik, saudara. Dan untuk menjadi pernikahan lebih baik, kita harus belajar. Namanya pernikahan itu dua pribadi yang tidak sempurna. Ya, inilah kenyataan, saudara. Dua pribadi yang tidak sempurna berusaha untuk menjadi satu dan berharap bahwa pernikahan mereka akan sempurna, maka pasti kita akan kecewa, saudara. Tetapi pada waktu kita sadar, saya adalah pribadi yang tidak sempurna. Pasangan saya juga pribadi yang tidak sempurna. Tetapi kita punya Allah yang sempurna. Dan pada waktu kita mengundang Yesus masuk dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, maka dialah yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Itu sebabnya memasuki pernikahan, saudara, kita harus siap di mana dua pribadi, suami dan istri, pasti ada yang namanya argumentasi. Pasti ada yang namanya terjadi kesalahpahaman lah, selisih pendapat lah. Tapi di sini yang harus kita belajar, saudara, bahwa dalam pernikahan kita harus belajar untuk apa? Saling menerima, saling mengampuni, saling mengasihi. Ya, kita berlomba-lomba terus, saudara, sampai akhir kehidupan kita, saudara. Karena kenapa? Karena kita tahu kita ini gak sempurna. Itu sebabnya pada waktu kita belajar untuk saling mengampuni, saling menerima, saling mengasihi, dan biarlah kelemah lembutan yang daripada Tuhan itu turun di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu melakukan tugas kita di dalam rumah tangga, saudara. Ya, dengan begitu rumah tangga kita Tuhan sanggup memulihkan dan sanggup memimpin kita berjalan dalam rencananya yang indah. Nah, selanjutnya firman Tuhan bilang apa lagi? Di situ dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian juga dalam halnya parenting, saudara. Mendidik anak diperlukan yang namanya kelemah lembutan. Jangan kita membuat satu standar yang terlalu tinggi sampai anak-anak kita itu tidak bisa capai. Ya, jangan meninggikan nada suara kita pada waktu kita menasehati mereka atau menegur mereka. Jikalau terjadi sesuatu dalam kehidupan rumah tangga, saudara, antara orang tua dan anak, disinilah kita harus sama-sama belajar. Ada waktunya anak minta maaf sama kita sebagai orang tua, tapi ada waktunya juga di mana orang tua minta maaf sama anak, saudara. Kenapa? Karena kita mau kelemah lembutan itu terjadi di dalam keluarga, supaya anak itu boleh merasakan kasih. Ya, sama seperti bapak mengasihi kita, demikian juga kita mengasihi anak-anak kita, saudara. Saudara bisa bayangkan, di luar sana anak-anak kita menghadapi berbagai macam, ya, dibully, ya, diperlakukan dengan tidak benar, belum lagi mereka yang harus mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan ini, saudara.
Dan pada waktu mereka pulang ke rumah, mereka menemukan orang tuanya yang memperlakukan mereka juga tidak benar. Nah, apa yang mereka lakukan selanjutnya, saudara? Mereka stres, terbeban berat, saudara. Sehingga begitu banyak hari-hari ini, saudara, saudara bisa melihat di berita banyak anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya. Nah, karena kenapa? Karena mereka tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Tidak ada tempat di mana mereka bisa memperoleh kasih. Tidak ada tempat di mana mereka bisa memperoleh pengampunan. Tidak ada tempat di mana mereka bisa diterima apa adanya, saudara. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Sebagai orang tua, dikatakan di situ, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita, saudara. Ya, kalau kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, itu sebabnya kita perlu Tuhan untuk membantu kita, untuk supaya kita bisa lemah lembut, mendidik anak-anak kita, membawa anak-anak kita takut akan Tuhan. Ya, saling mengampuni, saling menerima, saling mengasihi. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik di situ, di dalam ayat Kolose 3 dan Efesus 6 ini, dikatakan yang pertama, hai suami-suami. Yang kedua dikatakan, kan kamu bapak-bapak. Nah, ini juga kebenaran firman Tuhan. Saudara terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, tapi inilah adalah tugas dari seorang laki-laki, seorang pria. Kenapa? Sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Kita perlu Tuhan untuk memimpin dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa maksimal menjadi yang namanya seorang suami, menjadi yang namanya seorang bapak, saudara. Tapi pada waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, kita belajar bagaimana Tuhan itu mengampuni kita. Kita belajar bagaimana Tuhan itu menerima kita. Kita belajar bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Demikian juga kita bisa memperlakukan itu semua, mempraktekkan itu semua ke dalam rumah tangga kita. Mengasihi istri dan mengasihi anak-anak. Menerima istri dan menerima anak-anak. Mengampuni istri dan mengampuni anak-anak. Demikian di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak bisa terjalin lebih baik karena Tuhan ikut campur di dalam rumah tangga kita, saudara. Amin. Nah, selanjutnya apa lagi yang bisa kita pelajari, saudara? Selanjutnya yang kita bisa pelajari adalah bicara tentang lemah lembut itu akan dihormati. Ada satu firman Tuhan di dalam 2 Tarik 10 ayat 7 dikatakan gini. Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan hal-hal yang baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nah, apa sih yang terjadi dengan ayat ini, saudara? Nah, nanti saudara bisa baca ya di dalam 2 Tawarikh 10 ini menceritakan tentang apa, saudara? Ya, ini di sini diceritakan kisah seorang raja muda yang bernama Rehabeam, saudara. Ya, siapa itu Rehabeam? Rehabeam adalah cucunya Raja Daud. Ya, berarti dia adalah anaknya Raja Salomo. Nah, kalau kita belajar tentang sejarah Israel, saudara, Raja Daud itu terkenal dengan keperkasaannya yang bisa menyatukan suku-suku Israel ya untuk membangun satu kerajaan yang luar biasa. Kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam kerajaan Israel, saudara. Dan selanjutnya di bawah kepemimpinan dari anaknya Salomo, mereka memasuki masa-masa yang luar biasa di mana dari kerajaan-kerajaan lain bisa datang mengunjungi Raja Salomo. Untuk apa? Untuk meminta hikmat. Karena Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa. Sehingga kerajaan-kerajaan lain datang untuk bertemu dengan Raja Salomo. Dan mereka konsultasi. Mereka menanyakan problem-problem yang terjadi dalam kerajaan mereka. Dan yang luar biasanya, Salomo dengan hikmat Tuhan mampu memberikan jawaban-jawaban kepada kerajaan-kerajaan ini, saudara. Sehingga ini yang terjadi membuat nama kerajaan Israel begitu luar biasa. Namun, setelah Raja Salomo meninggal, diteruskan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, mungkin sebagai manusia biasa, sebagai raja muda yang mungkin kurang pengalaman, saudara, dia berpikir bahwa, wah, kakek saya kan seorang raja yang luar biasa, Raja Daud. Wah, papa saya seorang raja yang luar biasa, Raja Salomo. Pasti saya juga bisa memerintah ya dengan luar biasa di dalam kerajaan ini. Namun apa yang terjadi pada waktu itu? Sebagai raja muda yang tanpa pengalaman, dia datang kepada para penasehat-penasehat raja.
Dan disitulah para tua-tua penasehat raja menasehati raja muda ini, Rehabeam. Dikatakan kalau kamu memperlakukan rakyat ini, ya, bukan dengan kasar, bukan dengan emosi, bukan dengan tangan besimu, tapi dengan apa? Keramah tamahan, kelemah lembutan, dengan kasih. Maka mereka akan mengikutimu, dikatakan di situ. Mereka akan melayanimu. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Rehabeam? Rehabeam tidak hanya sampai di situ saja, saudara. Kemudian dia bertanya kepada generasi-generasi muda, orang-orang yang seangkatan umurnya dengan dia. Dia bertanya, hei, apa yang harus saya lakukan nih? Karena saya adalah raja yang baru. Sebagai raja muda, menurut teman-teman, bagaimana yang harus saya lakukan? Dan disitulah apa yang terjadi, nasihat daripada anak-anak muda. Dia berkata bahwa sebagai raja yang baru, Rehabeam, engkau harus menunjukkan kekuasaanmu sebagai seorang raja. Ya, engkau harus menunjukkan siapa engkau. Jangan ada orang yang berani macam-macam kepadamu. Mereka harus tunduk. Mereka harus melakukan apa saja yang engkau suruh. Engkau harus memperlihatkan keperkasaan, kekuatanmu sebagai seorang raja yang baru. Sehingga tidak ada satupun rakyat yang berani macam-macam. Dan itu yang terjadi, saudara. Nah, kemudian apa yang kita lihat selanjutnya? Benar. Di hadapan rakyat, disitulah, saudara. Ya, dikatakan di situ Rehabeam memperlihatkan, ya, bukan dengan kasih, bukan dengan kelemah lembutan, tapi di situ dia mau kasih lihat kekerasan dan kekuasaan, saudara. Dia mau katakan, dia mau nyatakan, dia mau kasih lihat bahwa dia, sekalipun dia masih muda, tetapi dia juga bisa berkuasa, ya, dengan kekerasan, dengan kekuatan sebagai seorang pemimpin yang baru. Nah, kalau saudara baca di situ, kisahnya tragis, saudara. Kenapa? Karena dia pikir dengan kekerasan, dengan kekuatannya, dengan mungkin kesombongannya, dia sanggup, ya, memerintah sebagai raja yang baru. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu, saudara, terjadi pemberontakan di mana-mana. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Menjadi 10 suku masuk dalam kerajaan Israel, dan 2 suku lagi masuk di dalam kerajaan Yehuda. Selanjutnya, saudara bisa baca di situ, terjadi perang saudara, di mana mereka saling membunuh, saling membantai, saudara. Ya, karena apa? Karena raja baru ini, padahal dia sudah dinasehati. Sebagai raja yang baru, engkau harus memerintah dengan penuh kasih, dengan penuh kelemah lembutan. Tapi apa yang dia lakukan? Bukan seperti itu, saudara. Dia kasih lihat dia berkuasa, dia kasih lihat kepemimpinannya, saudara. Sehingga akhirnya kerajaannya terpecah menjadi dua. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini, saudara? Cerita ini mengingatkan kita, siapapun kita, saudara dan saya. Ya, ingat baik-baik, kalau kita hari ini ditempatkan di posisi sebagai seorang pemimpin, entah dalam rumah tangga, entah dalam pekerjaan, entah dalam pelayanan, entah di dalam komunitas, di masyarakat, saudara, ingat baik-baik bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan. Betul. Kita bisa mendapatkan posisi kita sebagai pemimpin itu mungkin dari kerja keras kita, mungkin dari prestasi kita, mungkin dari segala sesuatu yang kita sudah lakukan, jerih payah kita. Tapi ingat, saudara, Tuhanlah yang menempatkan kita sebagai pemimpin. Artinya Tuhanlah yang mempercayakan saudara dan saya sampai hari ini menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, pergunakanlah kesempatan itu baik-baik, saudara. Untuk apa? Memerintah dengan penuh kasih, dengan penuh kelemah lembutan. Ada waktunya kita bisa emosi, ada waktunya kita bisa marah, ada waktunya kita mau memperlihatkan kekuatan kita, kekuasaan kita. Tapi kita harus belajar untuk menundukkan segala sesuatunya di bawah kehendak Tuhan. Sehingga bukan kedagingan yang memuncak, yang tampak dalam kepemimpinan kita, tetapi biarlah roh Tuhan yang nampak di dalam kepemimpinan kita, saudara. Kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang kedagingan kita mau, saudara. Kenapa? Karena saya percaya, kalau Tuhan yang memberikan kita posisi sebagai pemimpin, berarti ada rencana Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Jadi please, pergunakan posisi itu untuk memerintah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelemah lembutan. Ya. Selanjutnya, apalagi yang bisa kita pelajari, saudara? Dikatakan, selanjutnya adalah lemah lembut akan menjadi saksi Kristus.
Firman Tuhan berkata, ingatkan mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, saudara, kita dalam kehidupan ini tidak bisa maksa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan kelemah lembutan kita pada waktu kita berhadapan dengan mereka, ya orang-orang bisa melihat, saudara, ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Ada sesuatu yang sulit untuk ditemukan ya di orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana bisa berlaku kasar, bisa berlaku emosi, bisa berlaku marah, bisa memperlakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginannya. Tetapi kita belajar, saudara, pada waktu kita dengan lemah lembut memperlakukan orang-orang ini yang belum percaya kepada Tuhan, mereka pasti akan bertanya-tanya melihat kehidupan kita. Apa sih yang membuat kamu berbeda? Perkataanmu kok berbeda ya? Kelakuanmu kok berbeda ya? Kehidupanmu kok berbeda ya? Responmu kok berbeda ya? Dari situlah kita bisa membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, saudara. Untuk menunjukkan bahwa kita ditundukkan oleh kasih Kristus. Demikian kita juga belajar untuk mempraktekkan kasih Kristus itu kepada sekeliling kita. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, saudara. Orang-orang bisa datang kepada Tuhan melihat kehidupan saudara dan saya. Nah, hari ini mau gak saudara menjadi saksi Kristus? Dengan apa? Dengan melakukan kelemah lembutan ini, saudara. Jadi, lemah lembut itu harus dipraktekkan ya, saudara ya. Dipelajarin, gak bisa langsung ekspres jadi begitu saja, saudara. Tapi harus dipraktekkan, harus kita lakukan berulang kali supaya lama-lama akan menjadi gaya hidup kita. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa praktekin lemah lembut ini, saudara? Nah, yang paling simpel yang kita bisa lakukan adalah pada waktu kita dilayani oleh seseorang. Ya, mungkin ya kita punya bawahan, mungkin kita punya pembantu ya saudara, mungkin kita punya helper atau siapapun orang-orang yang ada di bawah kita ya. Mari kita belajar saudara, bukan hanya untuk menuntut, tapi kita belajar untuk mengerti mereka. Siapapun kita dalam posisi kita, entah di rumah, entah di pekerjaan kita, di kantor, di pelayanan, belajar untuk mengerti orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kita saudara. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa orang-orang ini akan melihat ya terang Kristus, saksi Kristus, kasih Kristus dari mana? Dari kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan sehingga mereka tidak mau datang kepada Tuhan karena melihat kehidupan kita. Dan kemudian apa lagi yang bisa kita pelajari, saudara, yang bisa kita praktekkan? Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita, tidak setuju dengan kita, saudara, ya, apa yang harus kita lakukan, ya, dengan tekun, ya, perlakukan mereka dengan lemah lembut. Belum tentu kalau kita gak setuju, kita gak sesuai, kita tidak sejalan, kita tidak sepaham, kita harus emosi dengan mereka, kita harus marah-marah dengan mereka, kita harus perlakukan mereka dengan kasar. Tidak, saudara, justru perlakukan mereka dengan penuh lemah lembut, dengan kata-kata yang menguatkan dan menopang, yang menghibur satu dengan yang lain, saudara. Sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Tadi kan saya sudah bilang, saudara, bahwa di mana kelakuan kita, perkataan kita, perbuatan kita, semua orang itu melihat, respon kita itu melihat. Dan pada waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepaham, tidak sejalan, tidak seiringan dengan apa yang kita mau, mari kita belajar untuk menerima mereka dengan penuh kelemah lembutan, saudara. Sehingga mereka boleh merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Terus apalagi yang bisa kita pelajari, saudara? Ya, ketika kita dikecewakan oleh seseorang, belajar untuk jangan menghakimi mereka, tapi tetaplah belajar untuk dengan lemah lembut menghadapi mereka. Kenapa? Karena Tuhan juga mengampuni kita, saudara. Ya, dengan penuh kelemah lembutan. Tuhan mau kita menerima pengampunan, dan kita belajar untuk mempraktekkan pengampunan itu. Untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Siapakah kita yang menghakimi orang-orang sekeliling kita, saudara? Ingat baik-baik, kita juga gak sempurna.
Ya, ingat baik-baik, kalau Tuhan menerima kita, berarti kita harus belajar untuk menerima mereka. Sehingga kita bisa saling ramah satu dengan yang lain. Kita dengan penuh kelemah lembutan, dengan kasih mesra daripada Tuhan, bisa saling mengampuni, saling menerima, dan saling mengasihi. Dan yang terakhir, saya mau ingatkan baik-baik, bahwa kelemah lembutan ini adalah bagian dari buah roh. Firman Tuhan katakan dalam Galatia 5, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya bahwa lemah lembut itu tidak bisa dimanipulasi, dipalsukan, saudara. Ya, bicara tentang kelemah lembutan, iblis tidak bisa melakukan itu. Dunia akan mentertawakan, bahkan memandang rendah yang namanya kelemah lembutan, saudara. Ya, kalau saudara berusaha untuk melakukan lemah lembut ini dengan kekuatan kita, dengan kedagingan kita, pasti kita akan capek, saudara. Kita akan lelah, kita akan stres sendirian. Karena itu bukan perbuatan daging, karena itu bukan hasil daripada kemampuan kita, daging kita. Tapi dari mana? Kelemah lembutan itu hanya bisa dihasilkan pada waktu kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan bagian dari buah roh. Pada waktu kita punya Roh Kudus, ya kita biarkan Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Mengatur perkataan kita, mengatur perbuatan kita, mengatur rencana kita, mengatur kehidupan kita. Maka buah roh ini, kelemah lembutan, penguasaan diri, pasti akan nampak dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena kita yang bisa-bisanya aja gitu ya saudara ya, kita berusaha untuk mempraktekannya. Tidak bisa saudara. Dan buah roh ini adalah, kalau saudara lihat ini adalah karakter Kristus. Makanya tidak bisa dipalsukan oleh dunia. Tuhan Yesus, ya itu pribadi yang penuh dengan lemah lembut saudara. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saudara baca di dalam Alkitab, kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah Tuhan Yesus. Ya, orang sakit disembuhkan. Ya, dikatakan orang lumpuh bisa dikatakan bangkit kembali, ya, bisa bangun lagi, bisa berdiri lagi, dan orang mati dikatakan bangkit dari kuburnya. Dan pada waktu ada badai, angin ribut, Tuhan Yesus bisa menghardik, dikatakan diam, maka badai, angin pun terdiam, saudara. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya kekuasaan daripada Tuhan Yesus. Otoritas yang luar biasa. Iblis pun juga tidak bisa berkata apa-apa, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus berkata sesuatu kepada si iblis, maka setan-setan pun tunduk karena nama kuasa daripada otoritas Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat Yesus pun yang begitu perkasa, luar biasa, dahsyat itu, saudara. Pada waktu dia menghadapi yang namanya rencana Bapa, untuk apa? Mati di kayu salib, saudara. Dikatakan di situ ada waktu di mana Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa dan dikatakan, Bapa, kalau bisa lawatkan cawan ini daripadaku, tapi selebihnya biarlah kehendak-Mu yang jadi. Disitulah kita melihat kelemah lembutan Tuhan Yesus. Ya, dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi dia menundukkan semuanya itu di bawah daripada kehendak Bapa. Apa yang Bapa mau, itu yang dia lakukan. Apa yang menyenangkan hati Bapa, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Itu sebabnya, kalau kita mau belajar menjadi pribadi yang lemah lembut, saudara, memang bukan dengan kekuatan kita, memang bukan dengan kemampuan kita, tetapi Roh Kudus yang di dalam kita yang akan memampukan kita. Sehingga, dengan hari ini, apa yang kita punya, entah kekuasaan, entah kehebatan kita, keberhasilan kita, kekayaan kita, otoritas yang kita punya hari ini, kita bisa tundukkan itu semua, bukan untuk mengikuti emosi dan gengsi kita, tetapi kita pakai itu semua untuk menyenangkan hati Bapa di surga, untuk melakukan kehendak Tuhan. Hari ini, maukah saudara melakukan firman Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut? Mari saya undang sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sadar siapa diri kami, Tuhan. Kami masih hidup di dalam darah dan daging. Kami tahu dengan kemampuan kami, dengan gengsi kami, dengan kemanusiaan kami, kami gak mungkin bisa lakukan yang namanya kelemah lembutan ini, Tuhan. Tetapi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan Roh Kudus, kami mengundang pribadi-Mu hadir,
masuk dalam diri kami Tuhan. Roh Kudus kuasai perkataan kami. Roh Kudus kuasai pemikiran kami. Roh Kudus kuasai perbuatan kami. Roh Kudus kuasai kehidupan kami Tuhan. Ambil alih seluruh kehidupan ini Tuhan. Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Dan kami percaya buah roh ini pasti akan nampak dalam kehidupan ini Tuhan. Karena kami punya hubungan dengan Engkau. Karena kami mengizinkan Roh Kudus untuk mengambil alih seluruh kehidupan ini. Dan kami mau dikuasai oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya setiap doa-doa kami ini Tuhan, Engkau yang akan menjawabnya. Kami percaya bukan dengan kuat, dengan gagah, tetapi karena kasih karunia-Mu lah Tuhan. Engkau yang memampukan kami, yang menuntun kami, yang membawa kami berjalan di dalam rencana-Mu yang indah. Sehingga hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Charlie Jeremia yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Trisa Juliana Wibowo. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 7 Juli 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Willy Santoso BSC, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Lili Sulistio. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. GBI Amsutra Mall pukul 7, 13, dan 15 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rory Muntenejaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Andy Junaidi BSC. GBI San Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus,
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara. Visi Everyone yang kita terima melalui Empower 21 oleh Gembala Jemaat Induk bahwa hingga tahun 2033, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan autentik dengan Tuhan Yesus merupakan kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Karena untuk setiap orang dapat berjumpa dengan Yesus, maka perlu ada orang lain yang menjangkau dan memperkenalkan Yesus kepada mereka. Everyone needs everyone. Namun, bagaimanakah caranya supaya setiap orang di bumi ini dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana terang Injil dapat memberi pengaruh secara global, sehingga setiap umat manusia dapat merasakan pertemuan autentik dengan Tuhan Yesus. Setiap orang, everyone, yang telah menerima terang Tuhan melalui Yesus, diminta untuk menjadi terang bagi dunia, sehingga memungkinkan orang lain mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus. Ada 3 langkah yang perlu kita ambil agar terang Tuhan dapat bersinar melalui kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mengikut Yesus tidak hanya berarti mengaku sebagai orang Kristen atau rutin menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga sungguh-sungguh meneladani hidup Yesus di dunia ini. Saat kita setia mengikutnya, kita akan menjadi saksi terang yang menyala di tengah-tengah dunia yang gelap. Hal ini akan membuat orang-orang lain melihat bahwa kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan terang yang berbeda. Yang kedua, kita perlu menjadi terang dengan hidup di dalam kasih, seperti ada tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita tidak dapat mengaku bahwa kita hidup di dalam terang jika kita tetap hidup di dalam kebencian atau ketidakpedulian. Hidup dalam terang Tuhan memungkinkan kita untuk memahami dan merasakan kasih-Nya. Dengan demikian, menjadi lebih mudah bagi kita untuk memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk memberikan pengampunan kepada mereka yang mungkin kita benci. Melalui tindakan kita yang penuh kasih dan pengampunan, orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan, yang pada gilirannya akan menarik mereka untuk merasakan kasih-Nya yang sejati. Sebaliknya, jika kita tidak hidup dalam kasih, bagaimana orang lain bisa merasakan kasih Tuhan yang memulihkan? Yang ketiga, kita perlu hidup bijaksana dan berintegritas. Efesus 5 ayat 13-16. Hal pertama yang dunia lihat adalah bagaimana cara kita hidup. Dunia akan menyaksikan dan menghakimi kita berdasarkan bagaimana kita memandang kehidupan, mengatur waktu dan keuangan, membangun relasi dengan orang lain, dan bahkan bagaimana cara kita merespons masalah atau konflik. Saat kita memilih hidup takut akan Allah dalam segala aspek kehidupan, maka Dia akan menunjukkan penyertaan dan pembelaannya. Sehingga dunia akan melihat kita bukan saja berkemenangan karena pembelaannya, tetapi juga memiliki hidup yang bernilai. Itulah yang akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada terang-Nya yang bercahaya di dalam kita. Tentu, kita tidak dapat melakukan ketiga hal tersebut dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu sosok pribadi yang memberdayakan kita untuk terus konsisten bercahaya, yaitu Roh Kudus. Api Roh Kudus tetap harus dijaga menyala dalam hidup kita, supaya terang kita tidak padam. Artinya, saat kita menjaga api Tuhan tetap menyala, maka kita terus dimampukan untuk menjadi terang melalui kehidupan kita. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Selain itu, Roh Kudus juga memberikan kita keberanian untuk menyampaikan Injil, baik melalui kesaksian hidup kita maupun secara verbal atau langsung. Roh Kudus akan menempatkan kata-kata Injil di bibir kita,
yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang. Ketika kesempatan itu tiba, kita harus merespons dengan taat dan mulai memberitakan Injil. Dengan demikian, setiap orang dapat mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus yang disampaikan melalui Injil. Jika setiap orang yang beriman bersinar dan menerangi dunia dengan cahaya Tuhan dalam hidupnya, maka visi everyone akan menjadi kenyataan. Saatnya bagi kita untuk tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Masih banyak jiwa-jiwa di dunia yang hidup dalam kegelapan dan menantikan cahaya Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita bangkit dan jadi teranglah. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.